Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulal kiram ashab nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Imamil muttaqin wa qaidu du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bara islam wa riban wa sya'uru wa riban kama bada batu baril uraba. Islam ni bermula dalam keadaan dagang ataupun asing, dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah orang yang asing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati al-Fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian jawatankuasa masjid, seluruhnya pemimpin masyarakat, para ustaz, ustazah yang hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dan menggerakkan kita pada malam ini, memberikan kekuatan pada kita dapat kita hadir dalam majlis ilmu ini untuk kita membincangkan perkara-perkara seterusnya dalam kitab Jawharatul Tauhid ini yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, insyaAllah. Muka surat apa tu? Muka surat? Sembilan puluh enam. Okay, Paris. Perkataan musannaf. Baik, kita lihat perkataan musannaf ke surat 96. Boleh? Pas itu saya tak pasti yang tepat, tapi lebih kurang kat situlah rasanya. Jadi perkataan musannaf, qala musannifu rahmahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Perkataan musannaf dengan wanaqsuhu bin naqsiha. Wanaqsuhu bin naqsiha. Artinya, dan segolongan ulama mutaqaddimin menguatkan pendapat perihal berkurangnya iman dengan sebab berkurangnya ketaatan. Wanaqsuhu bin naqsiha. Artinya segolongan ulama mutaqaddimin. Ulama-ulama terdahululah mutaqaddimin, mutakhirin kemudian. Beza mutaqaddimin ialah dahulu, akhirin kemudian. Menguatkan pendapat perihal berkurangnya iman
Wanak suhu, berkurangnya iman. Damirhu tu kembalinya pada iman lah. Dan berkurangnya iman. Binaksiha, dengan sebab berkurangnya ketaatan. Jadi domen tasniah tu, tasniah tu ha tu kembalinya pada ketaatan. Sedangkan domen muzakkar lelaki tu, hu tu kembalinya kepada iman. Jadi perkataan musannif pengarang dengan dia kata sebut dalam matan syair itu, wa naqsuhu bi naqsiha. Artinya dan segala ulama taqadimin menguatkan pendapat perihal berkurangnya iman dengan sebab berkurangnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perkataan kami dengan bahawa iman itu bertambah dan berkurang adalah pada selain imannya para nabi dan juga para malaikat. Perkataan kami, kami ini ialah musannif lah, musannif pengarang kan. Perkataan kami dengan bahawa iman itu bertambah dan berkurang adalah pada selain imannya para nabi dan juga para malaikat. Sedangkan para nabi dan para malaikat, iman mereka itu naik sajalah. Tidak ada berkurang. Sedangkan kita iman, orang yang beriman ni, mukmin ni, ada masanya kita bertambah iman kita dan ada masanya berkurang. Sebagaimana disebut oleh Umay bin Khubaid, dia kata al-iman yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Qila lahu ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Qala iza zakarallahu wa hamidanallahu wa khasyanahu fazalika ziyadatuhu fa iza ghafalna wa dayyana fazalika nuqsanuhu. Iman itu bertambah dan berkurang. Qila lahu, dikatakan baginya, apakah yang dikatakan bertambah dan kurang? Qala, berkata ia, iza zakarallah, apabila kami berzikir kepada Allah, ataupun wahamidanahu ataupun kami memujinya Allah, wahasyanahu ataupun kami takut kepada Allah, fazalika ziyadatuhu, demikian itulah dikatakan sebagai bertambahnya iman. Faiza ghafalna, dan apabila kami lalai di atas melakukan ketaatan kepada Allah, wadayyanahu ataupun kami sia-siakan masa, sia-siakan perkara ketaatan, fazalika nuqsanuhu, maka demikian itulah dikatakan sebagai kurangnya iman. Kurangnya iman. Kasih itu tak adalah disebut dalam kitab lainlah. Baik. Jadi kita kembali pada tadi, adapun iman para nabi maka ia bertambah terus tanpa berkurang. Jadi iman para nabi bertambah, tidak ada berkurang apa-apa. Naik ya makam, makam Nabi, contohlah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa naik, makam Mahmudah. Naik, tidak ada keturunnya. Apalagi di kalangan umat baginda Rasulullah sallam ini sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallam dan sentiasa memuji baginda Rasulullah. Baik, kemudian di antara yang menunjuk kepada bertambahnya iman para nabi adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Taala menyebut dalam Quran, qala rabbi arini anzur ilaika. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah oleh kamu akan zat-Mu. Rabbi arini, ya Allah Tuhanku, kau tunjukkanlah akan dirimu, mana zat-Mu ya Allah, kepada diriku. Anzur ilaika, supaya aku dapat melihat kepada engkau. Qala awalam tu'min, maka Allah SWT berfirman, adakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, bala, ya, saya beriman. Walakin, tetapi, liyatma'innal qalbi, supaya bahawa hatiku menjadi lebih tenang. Supaya hatiku menjadi lebih tenang daripada keresahan, kegelisahan dan sebagainya.
Berkata Said Ali Al-Wafa dalam kitabnya Mafatih Al-Khazainil Ilmiyah. Mafatih Khazainil Ilmiyah, dikata bahawa makna awalam tu'min maksudnya adalah awalam yakfika imanuka. Awalam yakfika imanuka. Adakah belum cukup lagi bagimu akan imanmu, wahai Ibrahim? Awalam yakfika imanuka. Adakah tak cukup lagi ataupun tak memadai lagi iman kamu, wahai Ibrahim? So, lantas Nabi Ibrahim menjawab, bala, ya. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya, tetapi supaya aku, hati aku tadi menjadi lebih tenang. Lebih tenang daripada perasaan gelisah, kan? Keluh kesah dan sebagainya. Semana dia kat situ ditunjukkan pada kita bahawa iman Nabi Ibrahim tu meningkatlah. Naik. Tidak ada berkurangnya. Cuma di sekiran konteks kegelisahan itulah, keresahan dan sebagainya, itu saja. Jadi Ibrahim minta supaya Allah Ta'ala menunjulkan dirinya, menampakkan dirinya ataupun menzahirkan pada dirinya, supaya Nabi Ibrahim dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mustahillah. Kita tidak akan mampu melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika masih di alam dunia ini. Kalau nak melihat zat Allah Ta'ala, besoklah di akhirat. Akhirat. Gitu. Itu pun bagi orang yang beriman saja. Yang tidak akan beriman, yang tidak beriman, tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian dan jawapan Ibrahim inilah yang menunjukkan bahawa iman para nabi itu sentiasa bertambah. Iman para nabi sentiasa bertambah, tidak ada kekurangan. Baik. Kemudian dan makna hadis yang berbunyi nahnu ahaqqu bisyak. Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kami lebih patut untuk syak ataupun ragu daripada Ibrahim. Jadi ada satu hadis yang bunyi lebih kurang begini, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kami terlebih berhak. Ahaqqu mana terlebih berhak? Bisyak, dengan ragu. Min Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim, tentang masalah iman tadilah. Tentang masalah iman ataupun tentang masalah melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Sepatutnya kita ni lebih ragulah dalam bab itu. Bukan Nabi Ibrahim. Jadi lihat di situ dikata kami lebih patut untuk syak daripada Ibrahim. Adalah bahawa kalau Nabi Ibrahim masih boleh dihubungi ataupun dikaitkan oleh syak atau ragu tentang dalam bab orang kata iman ataupun melihat zat Allah Ta'ala tadi, maka datangnya syak itu kepada kami adalah lebih utama. Kerana memandang kepada keadaan umat inilah. Kerana memandang pada kita ni umat yang lemah, yang daif dan sebagainya, kadang-kadang tahap keimanan pun tak kuat. Tidak kuat, tidak jazam keimanan tadi, maka sepatutnya keraguan itu lebih pada kita. Berbanding dengan keraguan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata musannif. Sepatutnya itu, tapi yang nampak jelas pada kita di sini bahawa keraguan itu lebih pada Nabi Ibrahim. Baik, kemudian bukan kepada keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi keraguan tadi bukan ditinjau pada keadaan baginda keimanan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana keimanan pada yang ada pada baginda Rasulullah kemungkinan tidak ada syak apa-apa. Tidak ada keraguan apa-apa dalam konteks beriman kepada Allah ataupun dalam konteks melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Atau boleh juga kerana memandang kepada keadaan beliau, keadaan beliau ataupun keadaan baginda Nabi Muhammad SAW itu, sedangkan tujuannya adalah untuk tawaduk. Atau boleh juga kerana memandang kepada keadaan beliau. Beliau ni kemungkinan besar kepada Nabi Ibrahim lah. Sedangkan tujuannya tadi adalah untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk nak cabar Allah. Bukan nak orang kata ada tahap keraguan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak.
Tetapi dalam konteks untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menunjulkan dirinya lah, supaya hatinya lebih tenang, lebih dekat hubungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dan. Faham kan? Jadi kalau pada diri Nabi Ibrahim pun dah ada ciri-ciri begitu, apalagi kalau kita ni yang ciri kita ni yang kurang keimanan kita kepada Allah Taala, ataupun kurang mantap iman kita kepada Allah, lebih-lebih lagi tuan-tuan, sepatutnya benda tu berlaku pada kita lah, keraguan itu. Sepatutnya keraguan itu ada pada kita. Tetapi keraguan itu boleh dihilangkan dengan cara kita belajarlah, belajar mengaji, dan jazamkan lagi tentang akidah kita, kuatkan lagi akidah kita supaya diri kita ni tuan-tuan benar-benar makrifah, benar-benar makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita lihat kepada mana makrifat, yang banyak sekali banyak saya ulang, mana makrifat itu ajazmu mutabiq bil waqi' al-dalil. Ajazmu mutabiq bil waqi' al-dalil. Satu etikat yang jazam lagi bertepatan dengan waqi' ataupun realitinya berserta dengan dalil ataupun hujah. Serta dengan dalil dan hujah itu dikatakan sebagai makrifat. Kan? Jazam yang bertepatan dengan waqi', kerana orang yang jazam pun ada banyak kategori juga. Orang-orang Yahudi pun mereka pun jazam juga dalam bab agama mereka. Orang-orang Nasrani, kemudian orang-orang agama lain seperti Hindu ke Buddha dan sebagainya, apa saja aliran-aliran agama yang ada dalam dunia ni, kan, ada di kalangan mereka itu kerana tingkatan mereka itu memang jazam. Jazam dalam bab akidah mereka lah, tentang bertuhankan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jazam itu tak diambil kira. Kenapa? Kerana tidak bertepatan dengan waqi'. Nah, kata la mutabiq wil waqi', tidak bertepatan dengan waqi' ataupun realitinya yang sepatutnya kita dengan siapa kita bertuhan. Sepatutnya siapa yang kita kena bertuhan? Sudah tentu kita bertuhanlah kepada Allah Taala sepatutnya. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta alam yang luas terbentang ini. Kemudian jazam tu pula bertepatan dengan waqi', kemudian bertepatan pula dengan dalil. Ada dalil dia. Bukan hanya sekadar jazam-jazam gitu saja, tetapi mesti ada hujah sama ada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bertepatan dengan akal kita. Logik akal kita boleh terima benda tu. Maka barulah orang itu dikatakan sebagai makrifat. Sebagai orang yang makrifat. So kalau tidak ada makrifat lah. Jadi orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks beriman kepada Allah ni, dia iman dia kuat lah. Kuat, jazam dan yakin. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin dia ni memang hamba Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Baik, kemudian kita lihat semula. Adapun iman para malaikat, iman para malaikat maka tidaklah dia bertambah dan tidak pula berkurang. Sebagaimana yang disebut oleh musannif atau pengarang di dalam kitab Al-Kabirnya. Kitab yang besar, Kabirlah. Sebagai hasil penukilan daripada Ibnu Qayyim. Dan dialah yang masyhur kerana iman para malaikat adalah satu pembawaan yang asal tabiat, dan apa-apa yang merupakan asal tabiat maka tidaklah dia itu tafaud, tidaklah dia itu bertingkat-tingkat. Tidaklah dia itu bertingkat-tingkat. Jadi iman para nabi, iman para malaikat ni memang dia semula jadi dah. Semula jadi iman para malaikat ni dah ada dah. Jadi apabila malaikat itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang dah ada sifat iman itu, keimanan itu kepada Allah Taala tu memang dah ada dah. Tidak macam kita. Kalau kita ni sebagai manusia, kita kena belajar dulu. Kita kena hidup dalam dunia dulu, dilahirkan ke dunia, kita belajar pada satu bab daripada sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu masuk universiti, kolej, masuk pondok dan sebagainya kan. Jadi bertahap-tahaplah. Bertahap-tahap keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak seperti pada malaikat itu. Kerana malaikat itu lahir saja dicintai Allah Ta'ala, semula jadi dia dah beriman kepada Allah. Tak perlu ada proses orang kata belajar. Tak perlu ada proses belajar macam kita. Nampak tak? Jadi oleh kerana iman para malaikat itu tidak ada proses belajar, so tidak ada tafaut, tidak ada bertingkat-tingkat, kata musnah. So tidak ada bertingkat-tingkat, kata musnah. So mana iman mereka itu mendatang, betul lah. Ataupun bertingkat begitu je, naik tidak ada turun. Ha, macam tu. Baik. Adapun iman para malaikat, seulang balik, tidaklah dia bertambah dan tidak berkurang. Nampak? Tak bertambah dan tak berkurang. Itu semuanya stabil macam tu je. Sebagaimana disebut oleh musannif dalam kitabnya Al-Kabir, sebagai hasil daripada penukilan ataupun pemindahan daripada kata-kata Ibn Al-Qayyim. Dan dialah pendapat ini yang masyhur. Kerana iman para malaikat adalah satu pembawaan yang asal tabiat dia. Mana semula jadi dia memang dah ada dah iman malaikat itu. So tak perlu ada proses belajar-belajar dan sebagainya. Dan apa-apa yang merupakan asal tabiat, maka tidaklah dia itu ada tafaut, tidak adalah bertingkat-tingkat. Tidak ada bertingkat-tingkat. Macam kita ni ada iman kita tu bertingkat-tingkat, bertambah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis, dia kata al-iman bid'un wa sab'una subu'an wa sab'una subu'bah. Iman itu terdiri kepada 70 cabang. Iman ada 70 cabang. A'la kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi ialah apabila kamu berkata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa adanaha, dan paling rendahnya imatatil azab fitariq. Kamu buang duri kat jalan. Buang duri kat jalan. Okey. Wal haya' syu'batun minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. Jadi kalau tidak pada dalil tuan-tuan, nampak pada kita lah seiman tu ada yang rendah, ada yang tinggi. Itu kepada siapa? Itu kepada manusia lah. Tetapi malaikat tidak ada begitu. Faham kan? Seterusnya, dan akan tetapi telah berkata oleh Syekh Abdul Bal Al-Ajhuri, dia kata bahawa iman malaikat itu bertambah dan tidak berkurang. Maka beliau menjadikannya seperti iman para nabi. Ini pendapat dia lah. Pendapat dia kata iman malaikat ni tambah je. Dia kata tak ada kurang pun, kan? Ha, macam yang tadi pendapat yang pertama, mana tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik, kemudian dengan demikian tuan-tuan, dapatlah disimpulkan bahawa bahagian-bahagian iman tu ada tiga pecahan ataupun tiga pembahagian, tiga aqsam, tiga pembahagian. Yang pertama, bertambah dan berkurang. Ini adalah iman umat. Umat sama ada terdiri daripada manusia ataupun golongan jin. Dia ada bertambah dan berkurang. Yang kedua, tidak bertambah dan tidak berkurang. Inilah iman para malaikat berdasarkan kepada kaul ataupun pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur. Yang ketiga, bertambah dan tidak berkurang. Tambah je kan, kurang pun tak ada. Inilah para iman para nabi ataupun para rasul lah. Iman para nabi dan para rasul. Tambah, tidak ada kurang. Baik, kemudian sebagai ulama ada menambahkan bahagian yang keempat, iaitu bertambah dan berkurang dan tak bertambah. Itulah orang fasik. Itulah orang masih, orang ahli maksiat. So iman itu kurang tuan-tuan. Tak bila nak tambah ni kan. Aha. Ponek yang kadang kita dakwah dengan dia kan. Ponek yang kita cakap dengan dia, tak ubah panggil dia. Dogil. Apa yang kita tegah tu semua dibuat. Apa kita suruh semua tak nak buat. Jadi ini dikatakan sebagai mukmin yang asi, mukmin nasi. Kalau kafir pula cara tu kan, memang tak ada iman langsung lah. Kalau nak tambah satu lagi lah. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi satu boleh, iman orang kafir, munafik, memang tak ada iman langsung lah. Kalau orang fasik berkurang, tidak bertambah. Baik, seterusnya tuan-tuan, para ulama telah berhujah, mana mengajukan alasan atas pendapat bahawa iman itu bertambah dan berkurang dengan hujah akliyah dan juga naqliyah.
So hujah ada dua. Pertama hujah akal ataupun Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah dalam konteks Islam ni mesti ada hujah. Tak ada hujah macam mana kita nak berpegang benda tu kan? Macam tadilah. Apakah dikatakan sebagai makrifat tadi? Makrifat ajazmu mutabiq bil waqi' bid dalil ataupun ma'adalil. Satu etikat yang jazam yang tepatan dengan realitinya ataupun sebenarnya berserta dengan dalil. Dalil ada dua kan? Dalil nakli ataupun dalil Quran lah. Quran ataupun akal kita. Itu sebagai dalil juga. Kemudian kita lihat hujah akliyah. Mana dia katakan hujah akliyah tentang bab iman tadi? Tambah dan kurang. Bahawa kalau hakikat iman itu tidak tafawud, tidak bertingkat dengan keadaannya yang bertambah dan berkurang, nescaya menjadilah iman masing-masing umat, bahkan imannya orang yang bergelut dengan kefasikan dan kemaksiatan menjadi sama dengan iman para nabi dan para malaikat. Jadi kalau seandainya iman ni tidak ada bertambah dan berkurang, tidak ada bertingkat-tingkat dan sebagainya, so samalah label kita dengan fasik. Kata Muhsanem, samalah iman kata para nabi dan rasul dengan orang fasik. Jadi apa perbezaan dia? Kan? Sedangkan nampak jelas ada perbezaan. Mana boleh sama iman para nabi dengan orang fasik? Takkan sama. So mesti ada peningkatan dia. Mesti ada perbezaan dia. Baik, kemudian sedangkan al-lazim. Al-lazim yang melazimi, yakni persamaan dan al-mlazum. Al-mazum yang dilazimi, iaitu tiada persamaan, tiada tafaud, tiada ketiadaan tafaud, tiada bertingkat dengan bertambah dan berkurang adalah batil keduanya. Misalnya batil. Sedangkan al-lazim, iaitu persamaan, dan al-mazum, tiada persamaan, tiada tafaud, tiada tingkatan dengan bertambah dan kurang, itu batil kata. Mesti ada perbezaan. Mesti ada lazim. Mesti ada perbezaan antara keduanya. Kalau tidak kan samalah iman orang maksiat dan orang soleh. Sedangkan orang soleh lain, orang tawaduk lain, sedangkan orang fasik lain. Orang fasik yang sukalah benda-benda buat tak elok, suka dia buat. Gitu. Baik, itu hujah akal. Kemudian hujah Quran pula. Dan hujah nakliyah pula adalah beberapa nas. Dengan datang makna seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, dia kata wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan tentang mereka itu ayat-ayat kami Quran, zadathum imana, maka bertambahlah mereka itu iman. Bertambahlah mereka itu iman. Siapa yang bertambah iman tadi? Orang berimanlah. Orang yang taat kepada Allah. Kemudian Allah sebut dalam Quran lagi, niyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka itu dengan agar bertambah iman mereka daripada segi keimanan bersama iman mereka. Supaya bertambah iman mereka itu bersama dengan iman mereka yang lain. Supaya bertambah iman mereka itu bersama dengan iman orang yang lain yang beriman kepada Allah. Surah Al-Fat ayat 4. Kemudian yang ketiga, wa yazdadallazina amanu imana, dan orang-orang beriman itu bertambah lagi daripada segi keimanannya kepada Allah. Sebagaimana orang beriman bertambah lagi keimanan dia. Bila nampak lagi orang kata benda-benda yang menyakinkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman dia bertambah lagi. Nampak lagi kejadian-kejadian luar biasa, yang tak boleh dijangka oleh pakar fikiran kita. Oh, ini semua kekuasaan Allah. Oh, bertambah lagi iman dia. Nampak tak? Itu ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Yang keempat, fa'amal lazina amanu fazadatuhum imana. Fa'amal lazina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imana, maka bertambahlah mereka iman tadi. So, dan sabda Nabi SAW kepada Ibnu Umar,
Tatkala dia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah iman itu bertambah dan berkurang?" Maka Nabi SAW menjawab, dia kata, "Ya, iman itu akan bertambah sehingga pemiliknya masuk ke dalam syurga ku, ke dalam syurga Allah, dan akan berkurang sehingga pemiliknya masuk neraka." Dia akan berkurang sehingga pemilik tadi boleh diheret masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia tidak ada usaha untuk meningkatkan keimanan dia. Semana iman dia perlu dipupuk, kan? Iman tu perlu dipupuk, perlu dibaja, kan? Perlu dimantapkan, perlu di kata di kata disental, betul tak? Dipupuk, macam-macam lagi lah istilah yang sesuai lah. Kan iman tu kena konsep dia begitu. Konsep begitu. Kalau tidak, nanti iman dia akan menurun, begitulah. Baik. Kemudian dalil tadi yang menyebutkan iman tadi bertambah dan kurang, macam tadilah al-iman bidun wa sab'una syu'bah. Iman tu terbagi pada 70 cabang tadi, kan? Yang paling tinggi itulah kamu berkata la ilaha illallah. Yang paling rendah kamu buang duri di jalan. Mana dalil lagi menyatakan iman tu ada bertambah dan berkurang? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Fa bi qalbi wa zalika adab iman." Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangan dia. Kalau dia tak mampu cegah dengan tangan, maka dengan lisan dia, dengan lidah dia. Kalau dia tak mampu dengan lidah dia, maka dengan hati dia. Betul tak? Wazalika adhafun iman, itulah dikatakan sebagai selemah-lemah iman. So kat situ nampak kita lah, ada iman lemah dan iman kuat. So siapa yang iman kuat, siapa iman kuat, dia mampu mencegah dengan tangannya, biyadih, dengan tangannya ataupun dengan kekuasaan yang ada pada dia, dia mampu nak cegah. Tapi kalau dia tak mampu nak cegah, maka selemah-lemah iman. Hanya tak redha dengan hati je lah. Wazalika adhaful iman, itulah selama iman. Semana iman bertambah dan berkurang, kat situ pun nampak dah jelas. Baik, kemudian sabda Nabi SAW lagi, "La wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hazil ummah la rajahabih. La rajahabih. La wuzina, jikalau ditimbang." Kalau seandainya iman tu macam satu bentuk, satu benda yang boleh ditimbang, kan? Boleh kita timbang lah. Tapi hakikatnya kita tak boleh nak timbang iman tu. Iman adalah benda yang subjektif, kan? Subjektif macam mana kita nak timbang. Tapi kalau seandainya iman tu macam seketul benda, seketul benda macam tu kita boleh timbang, so kita timbang lah. Jadi kalau kita timbang, la wuzina iman Abu Bakrin, kalau ditimbang iman Abu Bakar bi imani hazil ummah, dengan iman umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, masuklah kita la rajahabih, dan saya lebih berat iman dia. Lebih berat imannya Saidina Abu Bakar itu. Faham, kan? Maklumlah, kalau ikut dalam peristiwa hijrah, siapa yang bersama dengan Nabi dalam peristiwa hijrah? Saidina Abu Bakar lah. Kan? Dia sentiasa follow. Malahan dia lebih, orang kata, mementingkan Nabi lebih daripada mementingkan diri dia sendiri. Dia sanggup mati kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu iman Saidina Abu Bakar. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika orang-orang mendustakan baginda Rasulullah disebabkan oleh peristiwa Isra' dan Mi'raj, siapa yang membenarkan Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar yang benarkan Nabi. Nah, Abu Bakar kata, "Aku percaya dan yakin. Malahan aku percaya dan yakin lebih daripada itu lagi terhadap apa yang dialami oleh Rasulullah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Baik, kemudian hadis ini juga, tuan-tuan, hadis ini seperti juga ayat-ayat yang lalu tidak menunjukkan bahawa iman itu berkurang. Maka digabungkanlah keadaan berkurang itu kepada yang demikian, iaitu keadaan bertambah. Kerana tiap-tiap sesuatu yang menerima tambahan, maka dia pun menerima kekurangan, sehingga sempurnalah dalil itulah.
sehingga sempurna dalil. Kalau kita lihat pada zahir hujah-hujah ni, menunjukkan pada kita bahawa iman tu bertambah je. Tak ada sebut pun berkurang. Ayat yang 4 ayat tadi sebut tadi. Dalam 4 ayat disebut tadi, ada tak sebut berkurang? Tak ada pun, kata musannif. Lepas tu tentang iman Abu Bakar tadi, ada tak sebut berkurang? Dia tak ada sebut pun. Tetapi kata musannif, bila dah sebut bertambah, tu dah tentu ada yang berkurang. Senang je. Kalau dah ada bertambah, sudah tentu logiknya mesti ada yang berkurang. Tak payah sebut pun tak apa. Ha. Dalam 4 ayat tadi, ada tak sebut berkurang? Tak ada. Disebut zadat imana, zadat imana. Tambah iman mereka bertambah, iman mereka bertambah. Habis tak ada berkurang pun. Jangan jadi bodoh, kata musannif. Kalau dah sebut bertambah, mesti ada yang berkurang. Macam tu. Baik. Jadi hadis ini seperti juga ayat-ayat yang lalu tidak menunjukkan bahawa iman itu berkurang. Maka digabungkanlah keadaan berkurang itu kepada yang demikian. Maksudnya yakni keadaan bertambah. Kerana tiap sesuatu yang menerima tambahan, maka dia pun menerima kekurangan. Sehingga sempurnalah dalil tadi lah. Hujah tadi dalil lah. Dah sempurnalah. Walaupun zahiriannya tak ada sebut pun berkurang. Tapi hakikatnya mesti ada berkurang. Dah sebut tambah mesti ada kurang. Macam tu. Jangan jadi bodoh. Kata musannif. Tu yang jadi bodoh tu saya cakap. Bukan musannif yang cakap. Bukan musannif yang cakap, saya yang tambah. Baik, kemudian akan tetapi dibantah penggabungan yang seperti itu dengan sebab iman para nabi. Iman para nabi juga bertambah tetapi tidak menimbulkan kekurangan. Maka dijawabkanlah bahawa iman para nabi itu termasuk pengecualian. Okey. Jadi dikecualikan ni iman para nabi. Iman para nabi dia tak ada berkurang, bertambah saja. Kerana wajibnya ismah. Ismah maknanya maksum. Terpelihara pada dosa. Yang sentiasa mencegah daripada kekurangan sifat yang ada kepada para nabi dan para rasul. Faham kan? Akan tetapi, ulang balik, akan tetapi dibantah. Dibantah apa benda dibantah di penggabungan tadi? Gabung iman ada tambah ada kurang. Okey. Dibantah penggabungan ada iman dan ada tambah dan kurang yang seperti ini dengan sebab iman para nabi. Iman para nabi juga bertambah tetapi tidak menimbulkan kekurangan. Maka dijawablah bahawa iman para nabi itu termasuk pengecualian, tak masuk pun dalam bab ni, dia kata. Kerana apa? Kerana wajibnya ismah maksum, terpelihara daripada dosa dan kesalahan yang sentiasa mencegah daripada kekurangan sifat-sifat yang ada kepada para nabi dan juga para rasul. Faham kan? Boleh? Boleh. Sampai situ. Boleh? Kemudian perkataan musannif dengan wakilala. Sekali lagi lah wakilala. Dan berkata sekumpulan ulama yang tokohnya adalah seperti Imam Abu Hanifah. Wakilala dan dikatakan kil. La tidak. Dan dikatakan kil tidak. Dan dikatakan kil kak. Ini di matan daripada nazam syair tadi lah. Wakilala kan. Wa naqsuhu bi naqsiha wakilala. Wakilala khulfa kaza qad nukila. Ada dua wakilala tu. Dalam syair yang ke-22 tu. Wa naqsuhu bi naqsiha wakilala. Wakilala. Ulang sekali lagi. Wakilala khulfa kaza qad nukila. Okey. Dan berkurangnya iman itu dengan berkurang ketaatan. Ada dikatakan wakilala dan ada dikatakan orang tidak seperti itu. Dia ada lagi dikatakan orang tidak ada perbezaan. Wakilala khulfa kaza. Seperti itulah yang telah pun dinukilkan. Jadi perkataan musannif dengan wakilala sambungan daripada wanaqsuhu binaqsiha itu. Dan berkata sekumpulan ulama yang tokohnya adalah seperti Imam Abu Hanifah bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang kerana iman itu nama bagi tasdik.
Okey. Kerana iman itu nama bagi tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati ataupun kemantapan dalam hati. Okey, tasdik yang mencapai akhir jazam. Jazam dan iz'an. Maksudnya kemantapan dan ketundukan kepada Allah. Dan ini tidaklah boleh tergambar padanya apa-apa yang telah disebutkan, kerana akhir itu tidak ada tingkatan-tingkatan baginya. Okay? Namun sempat pula dibahas padanya bahawa tasrik itu ada berapa tingkatan. Jadi seolah-olah bila dah kata musanib lagi, dia kata ada pendapat seperti Imam Munifah. Dia kata Imam Munifah kata iman tu tak bertambah dan tak berkurang. Kenapa iman tak bertambah dan tak berkurang kepada manusia? Kata Imam Munifah, kenapa iman tu tak, dia kata iman tu tak ada bertambah dan berkurang kepada manusia lah, kepada umat ni. Kenapa? Kerana bila sebut iman dah ada tasdik, dia kata. Dah ada kemantapan dalam jiwa kita. Buat apa nak ada, nak ada kurang tambah lagi, dia kata. Ha. Kan? Apa makna iman? At-tasdik bil qalbi ataupun iz'an bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih. Kan? Pengakuan dengan hati, kan, menuturkan dengan lidah dan amalan dengan perbuatan kita, itu dia kata iman. So bila kita sebut tasdik, tak perlu nak ada tambah kurang lagi, dia kata. Kata Imam Munifah. Eh? Dan berkata sebelum ulama yang tokoh seperti Imam Munifah bahawa iman tidak bertambah dan tidak berkurang, kerana iman itu nama bagi tasdik yang mencapai akhir jazam dan izan. Mana dekat situ dah ada kemantapan dan ketundukan kepada Allah. Dan ini tidaklah boleh tergambar padanya apa-apa yang telah disebutkan, kerana akhir itu tidak ada tingkatan-tingkatan baginya. So dia kata, mana-mana kata, so man iman tu tak ada tingkatan-tingkatan lah, dia kata. Apa nak ada tingkatan, dia kata. Ha, tapi dibangkang oleh sebelum tadi kan, pendapat sebelum tadi kan, mana mungkin. Takkan kita nak sama labelkan iman orang asi, orang maksiat dengan orang Nabi dan Rasul. So, mesti ada perbezaan, betul tak? Mesti ada tingkatan. Ha, macam tu. Namun, sempat pula dibahas padanya bahawa tasdik itu pun sebenarnya ada beberapa tingkatan. So, maknanya tasdik pun ada tingkatan juga, kata musanif. Bukan kata bila kata ada tasdik dalam hati, izan dalam hati maknanya tak ada tingkatan. Masih ada tingkatan, dia kata. Ha. So ada berapa tingkatan? Ada 4 tingkatan. Tingkatan tasdik. Pertama, tasdik orang taklid tidaklah seperti tasdiknya orang yang arif dengan dalil. Tasdik ataupun kemantapan, ketundukan hati orang yang taklid takkan sama dengan ketundukan hati orang yang arif billah, yang arif dengan Allah Ta'ala, dengan serta dengan hujah dan dalil Quran, hadis dan sebagainya. Kan? Yang kedua, tasdik orang yang arif dengan dalil tidak akan sama dengan orang yang sentiasa murakabah kepada Allah. Orang yang sentiasa merasakan Allah Ta'ala memerhatikan. Kan? Melihat apa yang dia lakukan. Kemudian tasdik orang yang sentiasa murakabah pula tidak akan sama dengan tasdik orang yang syahadah, kesaksian kepada Allah. Takkan sama. Ha. Kemudian tasdik orang yang sentiasa musyahadah dengan Allah tidak akan sama seperti tasdiknya orang yang mustagrik. Apa maksud mustagrik? Ya, ini orang yang tidak memandang adanya sesuatu selain kepada Allah. Ha. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ni tuan-tuan melainkan semuanya Allah. Okey? Ha. Makna selain, tidak ada sesuatu dalam dunia melainkan Allah ini bukan makna pahaman wahdatul wujuh itu. Pahaman wahdatul wujuh pun satu juga pahaman lain jugalah. Dia satu juga pahaman ini. Kalau pahaman wahdatul wujuh itu, dia merasakan bahawa dalam koceknya Allah, dalam sangkul-sangkul seluar Allah. Bila nampak pokok, nampak Allah. Nampak rumah, nampak Allah. Itu wahdatul wujuh. Bukan macam tu. Dia tidak memandang adanya sesuatu selain Allah Ta'ala itu, dia merasakan bahawa Allah Ta'ala sentiasa ada. Kan? Kalau Allah Ta'ala mencipta semuanya,
kan, pokok, gunung, ganang, lautan, langit, bumi dan semua-semuanya lah, manusia semuanya dicipta oleh Allah Ta'ala. So dia sentiasa merasakan apa saja dia melihat itu, di situlah ada Allah, kerana Allah Ta'ala mencipta itu semuanya. Bukan hakikat pokok tu Allah. Manakah mungkin kita nak kata pokok Allah? Kerana pokok benda yang hadis, Allah benda yang qadim, tidak akan sama. Baik, kemudian terhadap ayat-ayat terlalu para ulama ditokohi oleh Abu Hanifah. Sampai situlah. Sampai situ tuan-tuan pengajian kita insya-Allah. Boleh? Okey, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an fatan ya 'alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahana ta'rifin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qabrin la yashaa' wa min du'ain istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tibah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. قبل الله منكم banyak orang juga yang untuk itu tak habis lagi. Banyak mana dia bagi singgit-singgit nak masuk bank tak boleh. Kalau tak belikan mesin tu maksudnya tak boleh, kena belanja lah. Untuk belanja tak boleh belanja lah tu.